Halo, hari ini kita mau belajar ollie. Karena kebanyakan anak-anak punya ollie yang salah, jadi gua ajarin yang benar. Oke, peace. Kaki belakang harus ada di ujung tail. Di ujung tail supaya dapat pop yang tinggi. Kaki kedua yang di depan itu paling enggak di setengah board. Jadi setelah pop setinggi-tingginya langsung tekan atau tendang kaki depan sampai kena inus supaya tinggi. Setelah di pop kan ditendang tuh, langsung usahakan landing di ball. Dua kaki di ball alias di baut supaya ngeredam dan menghindari papan retak. Kalau oli yang salah mesti kan ada di nose atau di tengah atau di sini, dia bakalan kena impact terus papan patah deh. Setelah tendang kaki di ball langsung landing, badan harus terima impact dengan cara ngeper atau nyekok kata orang-orang, supaya nggak landing kayak gini. Anak-anak yang baru belajar ollie asal pop 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 tapi nggak digesek kebanyakan, supaya tinggi bener-bener itu di pop, badan juga ikut lompat dan kaki tendang ke depan sampai dapetin nose-nya ini supaya benar-benar bisa tinggi. Oke. Yang terakhir, jangan pernah nyerah karena ollie nggak gampang, skateboarding juga nggak gampang. Terus yang kedua, buat ollie-mu tinggi satu kuncinya, pakai papan combine. Support lokal. Ciao.